Nah, halo YouTube. Nah, balik lagi kita akan melihat sistem perseneleng dari Isuzu FVZ34T. Bisa kita lihat di sini kalau R mundur kan. Nah, ini gigi R mentok paling sini. Ini gigi C. C artinya crawler. Untuk tanjakan yang curam pakai gigi C di bawah gigi 1. Ini gigi 1. Turun lagi gigi 2. Ke kiri lagi. Ini ke kanan lagi gigi 3, mundur gigi 4. Nah, ini kalau mau dari gigi 4 pindah ke gigi 5 harus ditabok dulu. Nah, itu baru masuk gigi 5. Habis dari gigi 5 naik lagi ke gigi 6, tarik ke belakang. Ke gigi 7 kita mentok di kanan maju. Nah, ini karena giginya sampai gigi 8, guys. Nah, untuk balik lagi, turun dari gigi 5 ke gigi 4 dan seterusnya, tabok lagi, nah, ke kiri. Untuk double garden di sini, guys, karena ini kan truk tronton, bukan fuso. Istilahnya bukan engkel lah, double dia. Ini posisi dari double-nya. Kalau mengartikan ini, kita harus posisinya itu perseneleng harus 0, injek kopling, nah baru dimasukin. Nah, gini udah aktif dua giginya. Ini untuk tanjakan yang berat ya, curam dengan muatan agak berat, kayak muatan kambing atau apa kan. Banyak orang mau gila. Nah, banyak orang. Ini lele ini. Banyak orang yang mau asli gila. Asli dari Solok Selatan. Lele ini. Nah, malah ditutup. Oke, gitu aja. Review untuk perseneleng Isuzu FVZ34T. Nanti dilanjut lagi untuk review cara mengoperasikan boom truck-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.